kita perjalanan ke villa gue yang mangkrak selama 1 tahun. Jadi kemarin baru ada telepon dari developer baru, katanya villa mau dikerjain. Ya gue nggak tahu sih benernya gimana, ntar kita lihat aja di sana. Dan gue mau nggak ngeluarin duit lagi untuk villa gue, jadi gue pengen tahu beres baru gue bayar nyicil. Jadi ini kita lanjutin ya Pak ya, ya bagus ya. Senilai 390 juta ya, ya. Udah saya dapat rumah jadi in dengan surat kepemilikan. Kan nanti ketika sudah jadi baru saya bayar termin untuk pembayaran pelunasan. Ya. Plus IMB ya. IMB. Karena ini dibuatkan IMB semua. Jadi, gitu. Jadi biar saya tenang. Iya. Bagus sekali. Iya, siap. Udah bisa soalnya kan memang namanya kayak gini, Pak. Iya. Jadi gua enggak mau ngeluarin duit lagi sekarang karena ya karena sudah kecewa dan takut ya. Takut tidak beres lagi. Nah, sekarang ntar kita lihat aja gimana solusinya. 440 juta. Gua luas bangunan. Luas bangunannya sesuai ini, Pak. Iya. Saya lupa nih. Nanti ada di situ lah. Adalah ya. Iya. Dengan RAB berapa dulu? RAB saya nggak dilatih, Pak. Oh, cuman nilai-nilai ininya, sistemnya bagaimana dulu? Dulu 6 bulan. Tahap bertahap. Tes bertahap senilai. Sebenarnya enak jalannya tuh. Kita jalannya lewat Canggu sekarang. Berat Bali Canggu nih. Hijau, asri. Cuman kemarin mimpi gue tuh tahun itu tuh, tahun 2021 tuh kayaknya pengen jadi bulan Maret kemarin. Ya, begitulah namanya perjalanan hidup. Ada mangkrak, cuman ya namanya hidup bro, ada apesnya. Yang tidak sesuai, jadi ya tuh kita perbaiki sekarang. Terus semoga kali ini bisa ada solusinya. Pak Bayu, ini saya, lalu iya. Situ ada lagi ya? Itu mah nggak tahu, nggak ada daftar di saya. Oh, nggak ada daftar. Nggak ada daftar. Nah, ini tadinya carport. Iya, betul. Ini carport, lalu iya. Di situ nanti saya bikin jacuzzi sedikit. Iya, betul. Itu memang tidak ada di RAB ya? Iya. Saya nggak tahu ini ukurannya berapa persen. Sebenarnya 30% ini. 40% belum. Belum 20%. 20% juga. 20%. Iya. Mahar, betul. Saya utama, iya. Ngadep ke kolam ibaratnya. Iya, betul. Ini betul. Ruang tengah sama iya. Dapur betap, sebelah iya. Sana. Betap sebelah sini Pak. Oh, yang ini ya. Coba kita sini. Iya. Dalam minggu ini, Bapak juga hadir dengan keluarga karena untuk penandatangan AJB. Oke. Okay. Ya. Okay. Oh, yang ini ya. Ini kamar mandi ya. Tengah. Iya. Ini kamar anak juga. Iya. Nanti kalau udah selesai misalkan lusa atau hari apa udah selesai AJB datang ke sini untuk tanda tangan bersama. Oke. Okay. Haji ya. Siap, boleh. Nah, ini dapur nanti ini ngeblong ke sana. Ya. Terus ini kamar utama saya. Betul. Ini bathtub di sini. Oh, di sini ya. Oh iya betul luas. Oke, jadi pembangunan mungkin dilanjutin mudah-mudahan, tapi gue nggak mau ngeluarin duit dulu sampai villanya selesai. Jadi gue pengennya all in, beresin ya. Semuanya. Ini juga terlalu sempit, bos. Terlalu sempit. Apanya jalannya? Jalannya. Baru gue bayar bertahap, gitu. Jadi gue nggak mau ngeluarin duit lagi ketika nggak ada action. Hanya semu, ini bongkar, ini mah dikorbanin, saya gedein jalan. Oh iya. Iya. Coba nanti kalau memang ini jalan garasi, kepalanya nongol. Aneh. Iya.
biasa seperti kayak kafe-kafe gitu, Pak. Iya, iya, betul. Hmm, betul. Terus nanti carport pakai batu split batu yang split. Agak bagus. Batu kali yang bulat-bulat itulah kayak itu. Ya, terus nanti kan di sini enggak tahu nih katanya jalan ini tuh. Iya, dibikin jalan. Mm-hmm. Nanti pagar saya juga pakai batu split atau segala macam biar kuldesak. Saya enggak pengen ada pagar tadinya. Enggak tahu ntar Bapak dapat berapa meter di kesini, saya lupa. Ini ya. Kalau enggak saya 1,5. Kalau enggak saya 1 meter apa berapa meter saya lupa. Kalau mau Bapak gimana? Karena ini mau dibikin renase. Gitulah kira-kira teman-teman, jadi kayak ya ini pengalaman hidup. Jadi kayak misalnya kalau lu apa namanya, jangan terlalu percaya developer, jangan terlalu percaya sama orang, tapi mudah-mudahan ini tidak nipu lagi. Iya, tapi saya ada kemarin tuh ada jeda dikit. Oh, sekitar setengah meter kali ya. Setengah meter kayaknya. Iya. Karena jelek kalau mepet jalan kan, Pak? Betul, betul. Setengah meter di sebenarnya jalan. Jalan, betul. Di sebelah sini tadinya. Oh, yang ini. Ini situ. Katanya enggak dibangun katanya, tapi kan enggak tahu. Karena udah lama nih, hampir setahun. Berarti kan kemarin gua beli itu Januari kalau enggak salah, apa Desember. Karena ini tanah buat taman tadinya. Betul. Betul, Bos. Karena enggak mungkin ini dibangun. Saya juga mau buat taman tapi skatepark. Skateboard. Iya. Buat main skateboard tapi enggak tahu nanti kita bicara kan aja ya. Sekarang udah Desember lagi, udah setahun mangkrak. Jadi semoga jadi. Kamar kafe mana? Siapa kafe mana ya? Kamar gua nih, yuk. Sini yuk. Kamar mandi nih. Kamar mandi. Gede juga kamar mandinya. Oh iya. Belakang jadiin apa? Jadiin. Ini kolam renang nih, yuk. Oh, kolam renang. Ini kolam renang segini nih. Itu enggak jadi ya apa? Yakuza apa ya? Yakuza. Ya, enggak tahu kolam renang apa, enggak tahu yakuza. Pokoknya ini mundur semeter. Mungkin kolam renangnya sih kecil lah. Lumayan buat merendam-merendam aja gitu. Ya, kayak gini lah, Bro. Ntar di situ kita bongkar lagi jadi bisa ngeliat ke sawah sana. Menurut kamu gimana? Suasananya? Sejuk, enak kan? Iya. Yeah. Iya. Mudah-mudahan aja lah. Maju. Ambil kanan sana.